Selamat datang di Rudy Channel 21. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial upload data dari hasil pengukuran lapangan dengan menggunakan Total Station ke aplikasi Toponlink, Microsoft Excel, dan AutoCAD. Langkah pertama, kita buka aplikasi Toponlink, buka file dan klik file baru open. Akan muncul data hasil pengukuran lapangan sebagai berikut. Selanjutnya kita klik pojok atas, scroll ke bawah. Klik kanan, tekan copy, lalu buka Microsoft Excel kalian. Klik tabel Microsoft kalian. Klik kanan, tekan paste. Nah, akan muncul hasil pengukuran lapangan, yaitu berupa titik koordinat Northing, Easting, dan Elevation. Langkah selanjutnya, kita akan gabungkan koordinat Northing, Easting, dan Elevation dengan rumus sama dengan koordinate. Klik Northing, koma Easting, koma dan Elevation, lalu tekan OK. Lalu copy ke bawah dengan cara tarik atau scroll ke bawah. Oke, lalu nah akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ketik PO atau poin supaya terbaca di AutoCAD, lalu copy kembali dengan cara scroll ke bawah. Oke, setelah ini kita buka aplikasi AutoCAD. Oke, sorry ya guys, soalnya mesinku agak lemot jadi agak lama. Oke, tunggu ya guys sampai AutoCAD-nya terbuka. Oke, AutoCAD sudah terbuka. Kita setel dulu style point-nya ya, dengan cara format, lalu cari ketik style point supaya lebih bagus dan lebih nampak. Lalu kembali lagi ke Microsoft Excel dengan cara mengopi titik koordinat yang sudah digabungkan dengan perintah poinnya atau PO. Langkah selanjutnya kita copy. Kita masuk kembali ke AutoCAD. Sorry guys,
mesinku agak elor jadi agak lama atau lemot. Tunggu sebentar ya guys, sabar ya guys. Oh, nah sekarang sudah jalan kembali guys. Oke, kita tekan copy. Kita kembali lagi ke AutoCAD. Di garis komen kita tekan paste. Nah, muncul titiknya guys. Inilah hasilnya, hasil pengukuran lapangannya guys. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat.